panas. Wah, main bebek nelpon nih. Halo sayang, ada apa? Wait, iya dong, aku masih puasa hari ini. Tadi juga aku baru habis sholat asar, baru selesai banget. Emang kenapa? Jadilah kita bukber puasa. Lewat telepon doang, Del. Iya, jadi kan kita bukber. Pastinya dong. Nanti aku jemput di rumah ya. Iya. Oke, see you. Yuk. Ngimamin gak? Enggak, emang kita mayat? Namanya abang cuma ngajakin. Enggak, jangan duluan ya. Ya. Iya, jadi gini. Gua lagi tidur. Enak. Terus kok gua dicemongin sama Ipul. Lah, kenapa? Iya, gua tidurnya pas dia lagi ngajar. Pantas. Ya udah, gua mau ke masjid dulu. Ya, oke, Bray. Semua brother. Ke mana? Anjing lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'biduna ma a'budtum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum. Mantap. Astagfirullahaladzim, cucu. Ingat, lagi puasa lu. Yah, elah Del, gue puasa kok. Dari tadi sahur, sampai sekarang gue kagak minum, kagak makan. Ya kan, sama aja. Nah, jadi gini lah, puasa itu lu cuma bukan nahan haus sama lapar. Tapi juga lu harus hindari perbuatan-perbuatan tercela. Ya, kayak godain cewek, mesra-mesraan, segala macemnya lah. Itu kan perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat. Iya sih, iya sih Del. Ketika nanti kita buka puasa, itu yang hilang bukan cuma haus sama lapar, tapi dosa-dosa kita juga bakalan ikut keangkat gara-gara puasa kita yang murni. Iya juga sih Del. Terus? Ya jadi jangan keganggu mahal kayak gitu lah. Iya. Yaudah. Iya. Oh, yang itu kan. Halo.
aja. Jadi gini. Aduh.